Motor di Cisoka Kabupaten Tangerang kebakaran usai isi bensin di SPBU. Satu unit sepeda motor terbakar usai mengisi bensin di Jalan Raya Cisoka Tiga Raksa, Desa Caringin, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar tampak api melalap sepeda motor berwarna hitam itu dan sejumlah petugas keamanan serta petugas SPBU pun dengan sigap berusaha memadamkan api. Kapolsek Cisoka AKP Nur Rohman menjelaskan kejadian bermula ketika pemilik sepeda motor akan menyalakan kendaraannya setelah selesai mengisi bahan bakar. Selesai isi bensin, sepeda motor didorong beberapa meter, lalu di saat menghidupkan mesinnya timbul api di bagian karburator. Spontan pemilik sepeda motor langsung meninggalkan kendaraannya dan sekuriti langsung memadamkan api yang membakar kendaraan itu. Tak lama kemudian, api pun berhasil dipadamkan. Setelah padam, sepeda motor diambil kembali oleh pemiliknya. Ajaibnya, motor yang terbakar tersebut masih bisa hidup saat mesinnya dinyalakan. Pengemudi kemudian langsung jalan meninggalkan pom bensin. Banten News melaporkan dari Kabupaten Tangerang.